Ya Allah, inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah Fer, kalau gitu lo jaga Mbak Gina di sana, biar gue yang handle yang di sini. Ya, makasih Fer ya. Waalaikumsalam. Bah, ada apa sih? Itu telepon dari siapa? Dari Vero tante. Dan kata Vero, bayi Mbak Gina nggak bisa diselamatkan. Kenapa kok bisa? Padahal kan itu udah 4 bulan. Terus sekarang keadaan Mbak Gina gimana, Bang? Ya, Mbak Gina masih shock. Begitu juga dengan Nek Sani yang masih terpukul dengan kondisi yang baru aja terjadi. Ditambah menurut kesaksian Nek Sani, ada orang yang sengaja nyurangin mereka dengan mengurangin madunya mereka. Jadi mereka sama sekali nggak punya biaya tambahan untuk berobat ke rumah sakit. Tante Mayang, Bang Iqbal, gimana kalau kita itu nyumbang ke Nesani sama Mbak Gina? Ya, itu meringankan beban mereka. Ya, abang setuju. Mbak, hati-hati. Pelan-pelan. Hati-hati ya, pelan-pelan nak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sesat, Mbak. Iya, hati. Ayo, Mbak. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Pelan. Nek. Pelan-pelan ya, Mbak. Terima kasih ya, Nak Vero dan Zarina. Kalian sudah membantu Nenek dan Gina. Nenek tidak bisa memberikan apa-apa. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin, ya Allah. Makasih ya. Iya, sama-sama, Nek, Mbak. Gak usah dipikirin. Yang penting sekarang Nenek temenin Mbak Gina biar bisa cepat sehat. Iya. Nek. Nih, Vero punya sesuatu buat Nenek. Apa itu? Gak usah. Jangan. Vero mohon, Nenek terima ya. Ini sedikit rezeki untuk Nenek. Dan Vero doain, semoga Nenek bisa jualan lagi. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Makasih ya, Fer. Zalina. Makasih. Makasih banyak ya, Vero. Sama-sama ya. Kita pamit ya, Nek, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Buruan mas, nanti ketahuan. Jangan isi, kamu jangan sampai nanti hati tangku ambil. Iya. Yang mana kau ambil? Buruan mas. Aduh, mas. Aduh, mas. Kita kan jadinya cuma mau ambil lebah, kan lu jadi bunuh orang sih. Iya, namanya juga mas kelepasan. Ini tiba-tiba datang yang gue kaget, mas. Berhabis ini. Terus gimana dong, mas? Ntar gue pikir dulu deh. Gimana ya? Udah, lu serahin sama gue.
Lu balik sana. Balik aja. Lu balik nunggu gua di rumah udah cepetan. Ntar gua urusin. Ya udah ya mas, lu urusin ya. Ya udah, sana. Ya udah. Jenazahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar, ikhlasin kepergian nenek ente. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ros, gimana tenggorokannya udah enakan? Apa masih sakit? Alhamdulillah udah enakan, Malik. Berkat minum madunya nenek. Alhamdulillah. Yang ditanya yang good looking aja. Padahal di sebelahnya nih emak juga sakit, batuk, batilek. Emak lagi enak badan. Iya. Ya udah, ntar Malik beliin madu juga ya, biar cepet sembuh. Bener. Bener dong. Makasih Malik. Ya. Cak. Apaan sih narik-narik baju? Bagus ya. Pikiran ya. Nanti kalau misalnya kita nikah, terus anak kita pasti cakep, ya kan? Jauh banget, jujur mikirnya nikah aja tuh belum kepikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Nenek Sani bin Abdullah, nenek dari saudari Gina pagi ini. Kita doakan semoga mas, Nenek Sani bin Abdullah mas, meninggalnya dalam husnul khotimah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Nenek Sani yang tukang jual madu? Iya, tadi kan disebut juga neneknya Gina. Astagfirullahaladzim. Si Sani meninggal. Perasaan baru kemarin ngobrol sama emak. Ah, Malik, kamu cepat bantuin Ustadz Saqib ya. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Mak, Malik permisi dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya, waalaikumsalam. Hati-hati. Ya Allah, Mak, gak nyangka ya. Iya. Emang umur tuh gak ada yang tahu ya. Padahal baru aja kemarin kita nganterin Mbak Gina. Padahal kan kemarin Nesaninya sehat-sehat aja. Malah si Ginanya yang sakit kan. Guys, Iqbal baru chat gue nih.
Katanya kita harus buru-buru ke sana. Sekalian aja kalah sama Zalina. Yaudah, kita sana sekarang. Yuk. Yaudah, yuk. Ayo. Ayo, Zek. Ayo. Aduh, mati kita nih. Apalagi sebenarnya kejadian semalam. Terus kita sempat ngelabrak. Ini bisa-bisa, aduh, kita ini yang diarah. Percaya nggak? Gini aja, Mas. Mas, lu baik-baikin tuh si Gina. Bila perlu kasih uang, biar dia mulutnya gak cincong keluar, biar gak curiga gitu. Lu gimana sih maksudnya, Joy? Itu duit kan kita nyari susah-susah, terus lu mau kasih gitu aja? Lu gimana sih? Aduh, Mas, udah deh. Yang penting dia gak cerita ke orang-orang, Mas. Yang penting kita aman. Udah, anggap aja nih ya. Anggap aja kita itu pengorbanan. Yang penting si Gina tuh tutup mulut gitu. Nih, buruan, lu ke rumahnya dia. Biar kita aman. Udah suruh. Ini duit semuanya lo kasih? Iya. Bagian gini gua lagi kan yang ngurusin. Ah, gua tepi baju dulu ah. Iya.